Hai, selamat datang lagi ke channel aku. Hari ini aku nak makan double honey mustard beef burger. Double ya. Dia datang dengan fries. Bun dia macam ni, macam bun biasa tapi ada juga sesame seed yang kari hitam. Dalam dia ada sayur-sayuran, lettuce, tomato, carrot dan sebagainya. Tengok, ada dua burger. Dalam ni ada sos honey mustard. Dia juga datang dengan air kok. Sebelum aku start, aku nak keluarkan tomato dia dulu. Sebab aku sebenarnya tak boleh makan tomato sangat. Sebab tomato membuatkan aku pedih hati. Mari kita makan honey mustard double burger. Kita makan fries dulu. Hari ni review guna kuasa Professor X lagi. Fries McDonald's memang terbaik. Sangat sedap. Sekarang kita try double honey mustard beef burger. Mana tisu aku? Bila apa? Double burger lagi tak rasa honey mustard dia. Ada lah rasa sikit-sikit ujung-ujung. Jadi macam double quarter pounder. Daging dia ni macam daging quarter pounder kan? Ke daging naga quarter pounder lagi tebal. Tapi mana-mana burger pun kalau double, dia memang tak rasa perasa lain, rasa daging. Contohnya macam triple cheeseburger, Mega Mac kan? Dia daging dah terlebih hangat. Sama lah dengan honey mustard ni. Rasa daging dulu, barulah rasa dia punya sos kat dalam. Dalam ni ada sayur apa tak? Carrot. Dahlah yang purple ni apa eh? Lettuce yang purple ni apa? Red cabbage eh? Red cabbage, merah kan? Cabbage merah kan? Lettuce lah. Punya mustard ni pun tak pedas macam ikan punya mustard. Nama pun honey mustard. Patutnya manis lah, macam Subway punya manis. Honey mustard. Yang ni rasa lebih kepada pedas mustard lah. Tapi tak pedas. Lapar pula petang-petang. Makan tengah hari dah, makan tengah hari dah. Ni semua apa? SMS tengah hari ni rasa. Aku baru dapat link daripada Apex Wrestling. Ada video Lita, support daripada Lita. Korang semua akan kenal Lita. Dah lama aku tak tengok Lita, aku tengok sekali dua je masa NXT. Nampak dia sangat berbeza wajah daripada dulu kan. Ini adalah video kedua untuk Apex Wrestling. Yang pertama daripada Kurt Angle. Aku menyesal tak buat reaction video untuk tu, so aku buat untuk yang ni. Dan mungkin support-support video yang akan datang. Satu support video yang sangat simple daripada Lita, Hall of Famer WWE, antara penggusti wanita yang terkenal pada tahun akhir 90-an dan awal 2000. Messages, all the best for Apex Wrestling and work hard dalam challenging times ni lah, dalam situasi COVID ni kan. Dia pesan it's going to be challenging, tapi
it's going to be rewarding juga buat something yang disuka. Habiskanlah. Sekian ni.